الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ودام نبعث في أروم في دارين وينحصر علم الطهور في قسمين dan terbatas artinya air yang suci pada dua bagian. Jadi ada dua bagian air suci. An-nazil minas sama'i, yang pertama yang turun dari langit. Boleh bacanya an-nazilu, boleh juga. Ya. Kalau an-nazilu ya i'rab menjadi khobar mubtada ma'zub takdiru ahadu. Kalau an-nazili langsung badal dari kismin. Mana aja boleh, yang penting kita tahu i'rabnya. An-nazilu kita baca begitu juga boleh ya. Minas sama'i, yang turun dari langit. Kama ilmatori, seperti air hujan turun dari langit. Wasalji, air salju turun dari langit. Walbarodi, air dingin, air es. Batu es turun. Dulu kita belum terjadi hujan batu, masih sulit nih gambarinya apa nih barodi. Sekarang udah kebayang, udah ada soal. Wanada, air embun. Embun yang biru, gimana sih? Embun bis, iya. Kalau memang bis, dia nggak banyak. Jadi rumput atas, di atas rumput. Ya turun dari atas. Kalau banyak, kalau dikit ya nggak bisa. Jarang banget embun. Iya. Kalau banyak, kalau dikit ya nggak bisa juga. Ya kan air itu dia menggenang. Kalau air itu tuh bisa menggenang tuh buat membasuh. Kalau dia nggak menggenang, enggak. Kita wudu nih, wudu segini air, ya. Wudu segini. Ini buat wudu cukup segini. Iya, yang wajib-wajib aja. Segini cukup. Kita tangan, ya, tangan buat apa, muka kita, asal dia mengenang aja nih, untuk ngalir air, gitu. Ya. Taruh lagi, ya, buat tangan, ini muka tangan, asal mengalir aja tangan, udah, ngalir. Terus lagi tangan yang kanan, yang kiri, mama gitu nih, kita dalam kondisi yang air sedikit, ya. Terus lagi di tangan kita, airnya menggenang di sini, hah? Harus nampung ya. Bisa aja, emang nggak cepet habis nanti, kan? Hah? Boleh, terhabis. Air dikit nih, begitu. Itu. Iya, ini kan. Begini, ilmu juga ini kan, ilmu bukan ilmu juga, ilmu banget ini. Nah. Buat dibasuh sekali, yang penting nggak putus dia. Tuang, ya, ya. Airkan, iya, gitu. Biar jangan ngalir tuh. Nah, mudah. Buat tangan, ya tangan, apa tangan? Buat kepala. Iya. Kemudian buat ini. Kemudian buat kaki, sama kayak itu juga.
ya, buat kaki, ya, taruh asal dia mengenang aja, lalu kita basuh, ya. Begitu. Oh, kaki dari ujung ya, sama tangan sama dengan tangan gitu, bukan dari ini, bukan ongkol, dari ujungnya. Gitu. Iya, jadi udah begitu. Segini cukup, bahkan seakua juga cukup itu. Iya, iya, iya. Jadi seakua kayak begini juga udah cukup ini. Caranya tadi kayak begitu. Iya, cukup. Nih seperti tadi caranya. Kalau dialirin ya habis sudah. Ya, kalau kita ngaji, insya Allah tahu, bisa. Kaifiatnya betul, caranya. Ya. Tadi an-nazili minas samai boleh begitu, wan-nabi'i dan yang tumbuh juga boleh begitu, atau wan-nabi'u juga boleh ya. Wa nabi'i minal ardi dan yang tumbuh dari bumi. Kalma'il malihi seperti air ya yang asin. Air laut wal ma'il azbi air tawar sungai umpama. Wa ma'il bi'ri air sumur wa ma'il aini air mata air maksudnya. Kena bi'ati min ardin dan seperti yang tumbuh dari bumi au jabalin atau gunung ya. Air dari gunung di atas gunung keluar air subhanallah jadi berarti airnya naik berarti bukan dari bawah dia ngalir dari atas tuh air subhanallah. Haza min fadli rabbi. Ini adalah ya, dari keutamaan Allah, karunia Allah, masyaallah. Kita enggak habis pikir itu kuasaan Allah. Yang saya juga takjub sekali itu lahar lapak keluar warnanya kayak main-mainan. Tapi itu beneran itu. Jadi neraka nanti gambarannya lebih daripada itu tuh. Masya Allah. Iya, dulu masih saya kecil bohongan itu, nggak taunya tuh beneran tuh lapak kayak begitu. Tangan kita dicelup ke situ, kira-kira bagaimana tuh? Angus langsung. Masya Allah. Jadi ini gambaran. Ya api neraka tuh lebih dari itu kayak begitu itu udah ngeri banget kita. Iya. Masya Allah. Ya Allah. Saya kalau ingat ngelihat itu dan ingatnya neraka mulu. Jadi ngeri ini. Bikin takut jadi kita. Masya Allah. Wa nabi'ati dan yang tumbuh minaz zalali daripada zalal. Zalal itu apa? Wa iya ma'yan akidu min dukhanin. Sesuatu yang membeku daripada uap ya. Yartafi'u dia naik minal ma'i daripada air. Fayusbi'u duda maka dia menyerupai ulat. Walaysa bidudin namun dia bukan ulat. Li'annahu yanma'u karena bahwasannya dia itu cair. Inda urudit hararatilahu ketika datang panas ya, datang panas dia cair. Wana bi'ati dan yang tumbuh himba ini asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tumbuh keluar maksudnya dari sisi-sisi jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sini. Iya, tapi enggak langsung truk bukan gitu. Celebinnya masukin air dulu. Artinya apa di sini? Ikhtiar itu wajib.
namanya sistem. Ya, mau kaya ya bekerja. Juga bukan berarti kerjaan itu yang menentukan kita kaya, bukan. Asal ada. Begitu. Mau sembuh ya berobat. Ini apa namanya, apa ada ikhtiar, usaha. Hakikatnya yang kasih adalah Allah. Mau pinter belajar, walaupun hakikatnya yang kasih Allah. Berapa banyak orang belajar tapi nggak pinter-pinter ada. Ya kayak kita belajar di sekolahan, ada orang pinter banget, kita pengen nyaingin, tetap kalah juga kita. Dia juga yang nomor satu. Artinya apa? Ikhtiar itu ya, cuma kita disuruh perintahkan saja. Dia, namun dia tidak menentukan. Yang menentukan semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al insan bitafkir wa Allah bitadbir. Kita manusia cuma berusaha. Allah yang menentuin. Kita ngaji-ngaji aja, udah ngaji. Ntar yang jadiin kita kiai ulama Allah. Allah yang jadiin. Makanya kita jaga hubungan baik kita kepada Allah. Jaga hubungan baik kita sama Allah. Jangan rusak. Jaga hubungan baik dengan Allah bagaimana? Lakukan apa yang Allah perintah. Tinggalkan apa yang Allah larang. Zohiron wa batinan. Depan orang banyak, enggak ada orang, tetap haram. Astagfirullahaladzim. Enggak ada orang. Astagfirullahaladzim. Banyak orang. Astagfirullahaladzim. Sama itu. Nah, itu Allah cinta yang begitu. Tapi kalau depan orang haram, di belakang orang, aduh ya Allah, jadi-jadi banget. Itu ada sifat kemunafikan. Kita aja benci. Kita aja benci sama orang kayak begitu. Nah, kita berusaha jangan kayak begitu. Fa idza waqa'a fihi ail ma'i, maka apabila jatuh padanya, pada air, syai'un, oleh sesuatu, minal a'yani, daripada benda-benda atau irati yang suci, allati tazubu, yang dia lumer, larut kala asali, seperti asal apa madu. Air jatuh ke dalam madu, seperti ini ya, ini, umpama kesini jatuh madu, kita tuangin madu buat kita minum. Awyan fasilu, atau terpisah min a, daripadanya ail ayani, ainnya, zatnya, atau air yang suci. Za'farani, seperti za'faran ya. Wal sya'i ya. Ini kalau za'faran ada yang mengartikan kunyit, tapi sebenarnya za'faran zat sesuatu ya. Nah, di sini enggak ada. Kalau di kamus dia artinya kunyit. Kunyit. Iya. Di kamusnya. Nah, kalau di sebenarnya za'faran ini satu seperti bunga kayak begitu. Nah, seperti bunga dia. Jadi pakai minyak banyak banget. Iya, za'faran. Iya, ada tuh istilah za'faran. Mahal itu. Mahal. Wasahi teh. Wa milhil jabali, garam ya, gunung. Allazi lam yakun bimakhari, yang tidak ada di tempat tetapnya, tempat genengnya. Wa mamari, tempat ngalirnya. Wa ghayyara'u, dan dia sesuatu itu merubah akan dia, ilma'a, merubah air. Fi ahadi awsafi, pada salah satu daripada sifat-sifatnya. Allati hiya ta'mu wa launu wa rihu, yang dia rasa, warna, bau, merubah. Padahal dia suci itu. Ya, za'faran, apa, teh, garam, ya.
Taghyirun faizan, perubahan yang tampak. Tampaknya seapa? Bihaisu, dengan segera ukurannya. Turika ismul awalu, ditinggalkan nama yang pertama. Air, ya. Ini umpama, ya. Ya, ini kalau kita artiin kunyit bisa aja. Artinya kunyit ini bisa juga masuk ke sini. Kita taruhin air kunyit. Warnanya apa? Orange. Ya, air kunyit kita taruh, maka dia warnanya orange. Maka dia fahuwa tahirun, suci airnya. Dibuat minum boleh. Makanya kita suka minum air kunyit buat obat lambung, ya. Selama 4 bulan diminum, masya Allah. Jadi sebentar iklan itu, ya. Herbal. Maka dia itu suci fi nafsi, pada dirinya. Aizat-izatnya, lakin nahu, akan tapi, la yarfa'ul hadasa, dia tidak bisa mengangkat hadas. Jadi ini umpama ini air kunyit banyak, umpama satu kolom besar, enggak bisa buat mandi hadas, enggak bisa. Buat wudu enggak bisa, buat minum bisa. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, itu namanya airnya mutagayir. Jadi ada air mutagayir, ada air mujawarah. Iya. Kalau warna gitu berarti merubah warnanya saja. Iya. Merubah warnanya. Merubah nama. Nama. Tadinya air air mutlak, bening air mutlak menjadi air kunyit. Namanya udah berubah. Ismul awal. Iya. Sama. Ya. Air tadinya bening, lalu kita masak sayur asem, kita taruhin tuh, iya, iya, air itu kita taruhin sayur asem, ya. Kemudian dia kita masak. Ketika kita masak, namanya jadi apa tuh airnya? Kuah, kuah sayur asem, sedap banget. Ya. Namanya berubah, tadinya air mutlak, air putih bersih, jadi berubah. Ah, iya. Itu yang tadi dibahasakan bihaisu turikas muhul awalu, dengan sekira ditinggalkan akan namanya yang pertama. Hilang air yang pertama, hilang udah. Berubah. Walau kana ail hadzal ma'ul makhlutu bi syai'in ghaniya ma'u anhu katsiran jiddan, ya, bi an kana al faqir batin, ya, sekalipun adalah ai hadzal ma'ul makhlut, ini air yang tercampur, bi syai'in, dengan sesuatu, ghaniya ma'u anhu, yang tidak butuh oleh air darinya, artinya dia bisa berhindar katsiran, banyak jiddan, banyak sekali, bian kana al faqir batin, ya, dengan bahwa adalah dia itu sekalipun jumlahnya ada 1000 girbah, ya, girbah ini tempat kantong air terbuat dari kulit kambing, sekalipun banyak tuh, ya, air kunyitnya banyak sekali sampai 1000 girbah, umpama sampai berapa kubik itu air, ya, enggak boleh, sekalipun banyak. Ya, sekalipun kolamnya selebar pejuangan umpama, ya. Nah, itu enggak boleh. Ya. Air kunyit walaupun lebarnya segitu. Kenapa li annahu yusamma ma'an ma'at takyid? Karena bahwasanya ini dinamakan air serta takyid. Takyid sifat, yaitulah air kunyit. Nah, itu dia. Namanya takyid. Namanya berubah. Ya. Ya. Berubah. Walladhi yambaghi fima syukka fi infisali ainin fi annahu law tajaddada la usmun akharu bi aisu turikas
turika ma'awus muhul awalu salabata ariyata walladhi yang bagi dan seyogianya dan yang seyogianya fima pada sesuatu suka yang diragukan fin fisali ainin fihi pada berpisah ain padanya diragukan anau akan bahwasannya dia itu lau tajadada laus mun akharu jikalau baru baginya nama yang lain bi aisu dengan sekira turika ma'u ismul awal ditinggalkan bersamanya akan nama yang pertama salabatu uriyata maka dia mencabut akan menyucikannya jadi enggak jadi menyucikan jadi suci aja suci tapi tidak menyucikan boleh buat minum enggak boleh buat bersuci li anna hadza tajadduda qarinatun ta'iratun jiddan 'ala infisali tilkal aini fi karena bahwasanya li anna hadza tajaddud karena bahwasanya ini baru qarinatun zahiratun indikasi yang tampak jelas sekali jiddan 'ala infisali tilkal aini fi atas berpisah zat itu padanya jadi nama baru itu indikasi yang sangat tampak. Ya. Ya, orang kalau udah berubah, wah. Orang begitu juga sama, udah berubah. Ya. Makanya kita kalau bisa menjadi air yang suci, menyucikan, manfaat buat diri kita, manfaat untuk orang lain. Ya. Tohir, ghairu mutohir, manfaat untuk diri kita, enggak manfaat untuk orang lain, bagus juga sih, man kurang. Ya. Jangan menjadi air ya mustakmal. Ya. Jangan ya. Ya enggak itu enggak bisa buat ya cuci buat dirinya aja, buat minum bisa, buat udung enggak bisa. Jangan lagi menjadi air yang sangat-sangat jangan menjadi air najis. Buat dirinya enggak bisa, buat orang lain enggak bisa. Jangan. Air najis. Ya. Ya, saya punya tulisan tentang itu tuh. Kemarin ditulis enggak tuh? Ya. Ya. Jadi khairun nas anfa'un nas yang ya, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Ini namanya dia tohirun mutohirun suci menyucikan kita harus berusaha begitu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak ya, kita berpikir begitu ya, kita berpikir begitu jangan hanya untuk diri kita terus ya, kita berbuat untuk orang lain sesuai dengan kemampuan kita yang kita bisa apaan. Kalau buat ya kita terus betulnya nggak habis-habis ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Walau turi'a mutaghayyirun bima fi maqari wa mamari ala ghairi mutaghayyirin bi ghairihi fa innahu yasrubuhu tahuriyata ya listighna'in kul listigna'i kullin an khalti bil akhari walau turiha jikalau ditaro'in mutagyun akan yang berubah bima dengan apa yang ada bima khari di tempat tetapnya, tempat genangnya wa mamari dan tempat mengalirnya air ala ghairi mutagyirin atas yang tidak berubah yang berubah ditaruh kepada yang tidak berubah bighair dengan lainnya fa innahu maka sesungguhnya dia yaslubuhu tahuriyata akan mencabut dia akan kesuciannya listighna'i kullin an khalti bil akhari ya karena tidak butuh tiap-tiap daripada bercampurnya dengan yang lain ya wayul ghazubihi dan dibuat teka-teki dengannya fayuqulu lana maka dikatakan kepada kita ma'ani ada dua air yasihut tathiru sah oleh
bersuci bihima dengan keduanya. Ya, jadi dia bisa bersuci ya dengan keduanya, infiradan, sendiri-sendiri, lajtimaan, tidak berkumpul. Ya, seperti air yang tadi. Jadi ketika dia dipisahkan, ya dia bisa bersuci, tapi ketika dikumpulin maka dia enggak bisa bersuci. Waksu dan kebalikannya, ma'ani musta'malin, dua air yang sudah musta'mal. Lalu duma, jika dikumpulkan, la sora kulata ini, dia menjadi dua kula. Tadinya enggak boleh bersuci, menjadi boleh bersuci. Wallahu a'lam bishawab.